tanah air kembali disorot publik. Kali ini datang dari Syahrini yang mengunggah potret saat piknik di rumah. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng di bawah. Agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Oke, kita lanjut. Istri Reino Barat itu tampil menawan berbalut busana simpel tanpa motif, yakni memadukan atasan lengan panjang warna oranye dengan celana serta hijab putih. Menyadur mata-mata.com, Syahrini juga memakai kacamata dan tas rotan. Sekilas terkesan biasa saja, namun ternyata total harga OOTD, outfit of the day, Syahrini itu cukup fantastis loh. Benar saja, tas rotan yang pernah dipakai Syahrini saat pesta ulang tahun awal Agustus kemarin. Diketahui tas itu merek Hermes dengan harga mencapai nyaris 1,2 miliar rupiah. Penyanyi berdarah Sunda itu juga memakai sandal koleksi Bottega Veneta yang harganya 18,4 juta rupiah. Sementara kacamata brand Fendi dengan harga 4,3 juta rupiah. Jika dikalkulasi OOTD Syahrini dalam foto santai tersebut mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Harga ini belum termasuk baju celana, serta perhiasan lain yang dipakai. Fakta OOTD Syahrini tentunya cukup membuat warganet di media sosial bergejolak. Mereka syok lantaran penampilan simpel itu ternyata bernilai miliaran rupiah. Semua yang dipakai teteh inces 1M300 jetong, tutur yang lain menghitung total OOTD Syahrini. Kacamata 4 juta rupiah, sandal 18 juta rupiah, tas 1 miliar rupiah, benar-benar kalkulator jebol, celetuk warganet. Masya Allah, love you kesayangan, ujar lainnya. Masya Allah, .wordpress.com membahana komentar yang lain. Tambah berlian yang dipakai mungkin 2M tebak seorang warganet. Sementara itu, OOTD mahal ini ternyata dipakai oleh Syahrini saat piknik di halaman rumahnya pada akhir pekan kemarin. Hal itu diungkap Syahrini lewat unggahan baru, Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021. Piknik di belakang rumah itu selalu menyenangkan ya, tulis Syahrini mengiringi unggahannya. Kegiatan malah tetap. Kegiatan malam kita, cuma memori. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Tapi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng. Agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami.